cara untuk meredeem hadiahnya. Untuk pilihannya di sini ada dua buah, melalui Dana dan melalui PayPal ya. Oke, untuk Dana kalian bisa perhatikan di sini. Dan di sini saya juga bakal membagikan saldo Dana sebesar Rp300.000 untuk 6 orang pemenang. Silakan tinggalkan jejak komentarmu di kolom komentar untuk kita undi nantinya ya. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng gua di sini ya, Rizwan Fianda. Oke teman-teman semua, di video kali ini kita bakalan bahas kembali ya salah satu aplikasi penghasil uang yang legit, dan ini bisa menghasilkan saldo Dana di aplikasi yang ada di Play Store ini ya. Dan tentunya misi-misi yang ada di aplikasinya juga untuk menghasilkan saldo Dana sangat mudah untuk kita selesaikan. Oke, sebelum kita bahas seperti apa aplikasinya, kalian bisa dukung dulu ya dengan like video ini. Kemudian silakan di subscribe tentunya channel ini, biar tentunya channel ini makin berkembang ke depannya. Oke, di sini langsung saja tanpa berlama-lama kita bahas aplikasinya. Oke, kita buka pertama di sini Play Store ya. Oke, ini dia nama aplikasinya, mReward Play ya. Dan ini aplikasi yang masih baru rilis. Kalian bisa perhatikan saja di sini, ini masih di-download oleh seribuan orang ya aplikasinya. Oke, dan ini terbukti membayar ya untuk aplikasinya. Oke, di sini langsung saja kita buka aplikasinya tanpa berlama-lama ya. Oke, kita klik di sini mainkan. Oke, dan di sini ini buat kalian yang baru tahu, ini aplikasinya adalah aplikasi dari luar negeri ya. Dan di sini untuk menggunakan aplikasinya kita perlu menggunakan VPN. Jadi kalau keluar nanti informasi seperti ini, langsung saja kalian klik oke ya. Oke, kemudian nanti kalian bakalan disuruh untuk mendownload sebuah VPN ya. Ini dia VPN-nya, Turbo VPN. Kemudian tinggal kalian download saja, kemudian kalian buka, dan tinggal kalian jalankan saja VPN ini menggunakan VPN sesuai dengan lokasi yang ada di Amerika ya. Oke, kemudian kalian klik saja di sini untuk menghubungkannya. Oke, di sini VPN-nya sudah terhubung. Kemudian langsung saja kita kembali ke aplikasinya ya. Oke, sangat gampang untuk menggunakan VPN-nya. Oke, di sini kita klik saja oke. Nanti bakalan langsung tergunakan ya. Oke, kita klik saja 3 kali untuk ini ya. Oke, di sini langsung bisa kita gunakan untuk aplikasinya, kalian bisa perhatikan di sini. Oke, di sini nanti hal pertama yang wajib kalian lakukan adalah dengan cara mendaftarkan diri kalian ya. Oke, sangat gampang nanti untuk mendaftarnya, tinggal mengisi data-data saja di sini, nama, nomor handphone, email. Kemudian di sini kalian masukkan kode undangannya, kode undangan yang ada di sini ya, ataupun di deskripsi video ini. Kemudian nanti bakalan keluar untuk tampilan halaman awalnya seperti ini. Kalian bisa cek sendiri di sini untuk misi-misinya langsung ada dibuat di bagian paling bawah ini. Yang pertama di sini ada misi check-in harian ya, kita bisa check-in harian di aplikasi ini. Oke, di sini kita berhasil check-in harian dan berhasil mendapatkan 30 koin. Oke, kemudian kita bisa juga check-in setiap harinya, esok harinya ya. Oke, itu dia misi pertama, check-in harian sudah selesai kita laksanakan ya. Kemudian di sini ada misi mengisi survei ya. Oke, di sini langsung saja kita klik, maka nanti bakalan keluar seperti ini. Untuk surveinya di sini kita bisa mendapatkan 250 poin. Kalian bisa langsung menyelesaikan survei ini ya. Oke, coba di sini langsung kita klik di sini teks survei untuk langsung menyelesaikan surveinya. Oke, di sini sepertinya surveinya belum tersedia ya. Oke, dan di sini memang dibuat 250 poin yang kita dapatkan jika kita menyelesaikan survei yang ada di sini ya. Oke, ini kita kembalikan aja dulu karena surveinya lagi loading. Kemudian di sini ada misi selanjutnya ya. Di sini ada dibuat 6 buah lagi misi, kalian bisa selesaikan nanti ini satu persatu. Yang pertama kita buka spin wheel di sini. Oke, di sini spin wheel-nya kita diberi kesempatan sebanyak 30 kali ya. Dan langsung kita buka saja. Bakalan mendapatkan poin ya. Oke. Oke, di sini kita berhasil mendapatkan sebanyak 30 poin lagi di sini. Langsung kita claim saja. Oke, itu dia ya untuk misinya. Oke, di sini langsung saja kita tutup ini ya, karena ini ada iklan. Oke, di sini kita tutup
Dan tadi kita berhasil mendapatkan 10 poinnya ya. Oke, dan langsung bertambah tentunya ke akun kita. Kalian bisa cek saja di sini. Ini tinggal kalian putar-putar saja ya untuk bagian ini. Oke, kemudian di sini ada juga scratch card. Oke, di sini kita langsung saja membuka seperti ini. Oke, ini dia ya untuk misinya. Kita berhasil mendapatkan 29 poin. Langsung saja kita claim di sini tentunya ya. Oke, itu dia, dan di sini kita diberikan kesempatan sebanyak 49 kali ya. Tinggal kalian mainkan saja nanti seperti ini untuk langsung menukarkan hadiahnya. Oke, itu dia ya. Kemudian di sini ada juga misi mengunjungi sebuah halaman website sepertinya. Oke, di sini tidak ada keluar untuk misinya, kita kembalikan saja. Kemudian di sini ada misi menonton video. Oke, di sini ada video yang kita tonton ya. Di sini kita bisa nanti mendapatkan 750 koin ya dari 10 video yang ada di sini. Coba saya selesaikan saja contohnya satu video ya. Oke, di sini saya skip untuk menonton videonya biar lebih cepat tentunya. Oke, di sini sudah berhasil kita tonton untuk video iklannya. Langsung saja kita close di sini dan kita tunggu kita nanti bakal mendapatkan berapa poin. Ya, di sini kita sudah berhasil menonton satu video katanya. Oke, dan di sini poinnya belum masuk ya. Oke, artinya ini poinnya bakalan masuk setelah kita menonton 10 iklan yang ada di sini. Itu dia ya untuk misi selanjutnya. Kemudian di sini ada juga misi mengunjungi sebuah ini ya. Kita klik saja seperti ini. Kemudian di sini langsung saja kita klik di sini atau kita pilih poinnya katanya. Oke, di sini langsung saja kita pilih untuk jawabannya. Oke, bakalan keluar seperti ini. Oke, ini salah jawabannya ya. Oke, ini memilih sebuah jawaban ya. Kalian bisa selesaikan nanti ini satu persatu untuk memilih jawabannya. Dan ini kita dikasih taruhannya ya. Oke, di bawah ini ada taruhan kita untuk mengundi yang ada di sini ya. Oke. Kemudian di sini ada juga kuis matematika yang bisa kita selesaikan. Oke, contohnya ini ada pertanyaan seperti ini ya. Oke, di sini kita jawab saja. Dan ini kita dikasih waktu 10 detik ya. Wow, ini lumayan apa juga ya, cepat juga ini waktunya dikasih 20 detik. Kita langsung disuruh untuk memilih jawabannya, langsung kita pilih-pilih saja seperti ini. Dan kita tunggu nanti, kita nanti bakal mendapatkan poin berapa sampai waktunya habis. Oke, di sini tinggal penghitungan saja. Oke, itu dia ya untuk misi di sini, dan kita nanti bakal mendapatkan 5 poin dari soal yang benar ya. Oke, dan ini tentunya soalnya juga sangat gampang-gampang, tinggal kalian selesaikan saja nanti satu per satu. Oke, dan untuk sistem penarikan uang di dalam aplikasi ini, jika kita sudah menyelesaikan semua misi yang ada di aplikasinya, tinggal kalian klik saja di bagian ini ya. Oke, di bagian ini yang nomor 3, bagian paling bawah ini, di sini ada cara untuk meredeem hadiahnya. Untuk pilihannya di sini ada dua buah, melalui Dana dan melalui PayPal ya. Oke, untuk Dana kalian bisa perhatikan di sini ada yang 15.000, 25.000, bahkan 50.000. Kalian bisa redeem nanti ini untuk penukaran hadiahnya ya. Oke.